Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aris Motorsport. Oke, selamat siang. Jumpa lagi sama saya Aris. Nah, di video kali ini saya mau review khusus untuk yang suka tanya, untuk yang lagi hunting All New Ninja KRT Serangtown. Nah, di depan saya ini ada satu unit KRT Serangtown tahun 2020, NIK-nya 2019. Kondisi motor ajib, mantap banget, gile keren. Ah, kita cek dulu ya dari depan. Mulai dari spionnya mulus sekali, windshield-nya bening banget, oke. Okay. List bodinya orisinil, lampunya bening sekali, sebening kaca. Wih, keren ya. Terus bagian depannya ini bannya masih baru, masih ada bulunya, ada rambutnya itu. Jadi ini apa namanya, owner sebelumnya ganti ban Super Corsa ya, yang lebih, biar lebih bagus dari standarnya. Dan di sini ada tulisan Kawasaki Racing Team, singkatannya dari KRT. Nah, untuk fairing sebelah kanan, nah ini yang namanya Serangtown, listnya Serangtown. Oke, okay. Di sini ada tulisan 250, modelnya model Serangtown. Makanya namanya KRT Serangtown. Oke, lanjut. Untuk velgnya ini standar pabrik, Mas Bro. Masih ada listnya warna biru. Oke. Terus buat dalamannya mulus sekali, Masku. Bawahnya di sini ada lagi tulisan Kawasaki Racing Team. Oke. Kita lanjut naik ke atas. Nah, ini ada tangki. Tangki bensinnya. Di sini juga ada tulisan Kawasaki Racing Team alias KRT singkatannya. Oke. Okay. Mulus sekali, Mas Bro. Joknya masih kenceng. Empuk pastinya, standar pabrik. Dan ini bodi belakangnya mulus. Jok belakangnya juga bagus seperti baru. Lampu sen, spabor, pajaknya panjang, Masku. Bulan 3. Ini kalau dikurangi 5 tahun berarti 2020 kan? 2020 pajak bulan 3. Untuk ban belakangnya ini ada rambut-rambutnya. Jadi baru diganti sama ownernya sebelum jual kita. Oke, dan ini knalpotnya knalpot Racing R9 full system titanium. Oke. Terus kita cek sebelah kiri. Sengaja videonya saya pelan-pelanin supaya teman-teman biar puas untuk ngeceknya bagi teman-teman saya yang ada di luar kota, di luar kota kita ya. Nah, ini mulus banget, Mas Bro. Jadi bagi yang pencinta KRT Serangtown, siapkan saja dananya. Boleh langsung datang ke sini, boleh langsung cek admin, atau boleh langsung ditransfer saja. Oh ya, harganya belum kita sebutin ya. Ya, sebelum kita nyebutin harga, biar enak kita cek dulu semuanya ke dalam-dalam. Nah, ini Mas Bro. Kurang jelas. Nah, saya jelasin. Tuh, bagian dalamnya celing seperti baru. Oke. Rantainya juga masih seperti baru. Dan di sini aja masih ada tanda dari pabriknya. Cet-cetan baut ya. Terus sebelah kiri, bodi kiri. Oke. Mantap, Masku. Nah, gearnya masih utuh seperti baru. Lihat kolong bagian dalam, shockbreaker-nya kelihatan kan? Tuh. Nah, buat teman-teman yang ingin beli, silakan. Untuk kilometernya, kita cek ya kilometernya. Untuk kilometernya baru berjalan 5.947 kilometer. Wes. Nah, untuk menyalakan motornya, ini butuh orang lain menyalakannya. Kenapa? Karena saya pegang kamera nggak bisa saya nyalain. Ini karena ada safety di motor ini. Jadi nyalainnya harus pakai safety, Mas Bro. Tolong. Nah, ditolong sama Bang Jago aja. Nah, karena kalau langsung dinyalain begini nggak bisa. Jadi harus. Nah, kan? Coba lagi nyalain. Tunggu. Nah. Ini standarnya masih ready terpasang. Coba disetel, bisa nggak? Tidak bisa, Masku. Nah, karena itulah safety-nya. Sekarang kita nyalain. Oke. Okay. Nah, itu juga nggak bisa.
Karena standarnya ada dinaikin juga tidak bisa. Ada lagi harus dipencet kopling. Oke, langsung nyala. Oke, keren ya. Udah matiin. Dah matiin aja. Nah, oke masku, itulah cara nyalainya atau hidupin motor KRTS Ranton ini. Nah, untuk harga ini kita jual di angka 58.900, kondisi standar ya. Kondisi standar maksudnya kondisi knalpotnya standar. Ini mau kita jual terpisah antara motor dan knalpotnya. Oke, knalpotnya ini kita jual di angka 107.700 dan untuk motornya 58.900. Oke, nanti masku dapat kondisi standar dengan harga 58.900 tanpa knalpot racing. Pink kita knalpot racing tinggal tambah saja dengan harga 1,7. Oke. Cukup jelas ya untuk informasi KRTS Ranton kita ini. Kita punya dua, satu lagi ada di sana. Tapi ini yang kita review dulu. Nah, dengan harga yang sama, tuh, karena tahunnya juga sama. Ini masku, ya. Kalau ini kondisinya standar ting-ting, KRTS Ranton. Oke, masku bisa pilih, mau yang mana? Silakan hubungin admin kita di Aris Motorsport. Nomor teleponnya ada di link deskripsi yang saya tulis di bawah ini. Terima kasih sudah nonton video kita. Selamat berbelanja di Aris Motorsport. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bro. Sedikit informasi buat teman-teman yang lagi cari Zetec. Kita punya Zetec ada 5 unit. Unit pertama yang ini warna merah putih, kedua yang KRTS Ranton Zetec kita tahun 2020, yang ketiga ada merah putih lagi ini tahun 2022, yang keempat ada warna putih juga tahun 2020, satu lagi di auto detailing di showroom di gudang Aris Motorsport warna abu-abu tahun 2022. Nah, next kita nanti bikin video khusus buat Kawasaki ZX 25R-nya ya. Nanti di video berikutnya kita review khusus untuk ZX 25R kita. Oke masku, kita jajarin semua ZX yang ada di Aris Motorsport dan kita review satu-satu. Oke lah, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah nonton video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Aris Motorsport. Follow juga Instagram kita Aris Motorsport dan Aris Motorsport 2. TikTok kita juga Aris Motorsport, Facebook kita juga Aris Motorsport. Semuanya Aris Motorsport KB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses terus dari kita Aris Motorsport. Thank you. See you bro.